Bangunan-bangunan ini terlihat begitu kuat dan kokoh. Bukan dari batu bata, bukan juga dari beton. Bangunan ini ternyata dibuat dari garam. Ya, memang bukan material bangunan biasa. Tak hanya bangunannya saja yang terbuat dari garam, tapi juga perabotannya seperti meja, kursi, tempat tidur, hingga hiasannya, semua terbuat dari garam. Di lembah garam terbesar di Bolivia, yaitu Salar de Uyuni, sekitar 350 km dari ibu kota Bolivia, terdapat beberapa hotel yang hampir semua bangunannya terbuat dari garam. Di antaranya, Hotel Palacio de Sal, Hotel Cristal Samana, Hotel Luna Salada, dan masih banyak lagi. Pengelola hotel bahkan melarang pengunjung atau tamunya untuk menjilati dinding dan bagian lainnya yang terbuat dari garam ini. Untuk membangun hotel-hotel tersebut dibutuhkan lebih dari 1 juta balok garam dengan berat puluhan ribu ton. Balok-balok ini terbuat dari pasir garam yang dipadatkan dengan ukuran tertentu. Karena terbuat dari garam, beberapa bagian harus dibangun kembali usai musim hujan karena kerusakan akibat air. Harga sewa kamar di hotel-hotel ini pun bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Seperti standar room di Hotel Palacio de Sal ini yang harganya sekitar 1 jutaan per malamnya. Bagaimana? Tertarik untuk menginap di hotel garam ini?